السلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد بن القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين فصل في إزالة النجاسة فصل dalam pembahasan mengenai cara-cara menghilangkan najis. Adapun cara-cara menghilangkan najis, sebelum teman-teman memasuki ini, diwajibkan bagi teman-teman untuk menonton satu episode sebelum video ini. Kenapa? Karena sampai kiamat kurang 2 hari pun, kalau semisal teman-teman belum belajar materi yang kemarin, belum tahu tentang materi kemarin, tentang 3 jenis-jenis najis, maka teman-teman tidak akan pernah paham tentang bagaimana cara membersihkan najisnya. Karena caranya tergantung dari level najisnya. Baik? Sepakat? Bismillah. Yang pertama, al-mughalladhatu tathuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turabin. Yang pertama adalah najis mughalladhah itu menjadi suci apabila dibasuh dengan 7 kali basuhan ba'da izalati 'ainiha setelah menghilangkan zat najisnya, fisik najisnya. Ihdahunna di mana salah satu dari 7 basuhan tadi itu biturabin dicampur dengan debu. Dan debu ini adalah debu yang tidak sebagaimana tayamum pol-polan 100%. Karena kalau di tayamum harus turabun khalis. Harus debu yang khalis, debu yang murni. Sedangkan di sini, andai kata debu itu bercampur dengan tepung misalnya yang sedikit, di mana tepung tadi kemudian tidak merubah sifat air, sehingga menjadi, yang kemarin kita bahas tentang pembagian air, sehingga tidak menjadi air yang sudah berubah dari nama keairannya, maka dia diperkenankan untuk membasuh, diperkenankan debunya, untuk dipakai membasuh najis anjing atau najis babi atau najis cabang dari keduanya. Fahimtum? Okay, mari kita coba bedah satu-satu. Jadi, hal yang pertama kali harus dilakukan sebelum dia membasuh najis anjing tadi itu adalah menghilangkan zat najisnya. Ya. Misal kejatuhan tai anjing. Hilangkan dulu tai anjingnya. Jangan langsung dibasuh. Kenapa? Karena andai kata di sini di tangan teman-teman sekalian ini terkena tai anjing. Kemudian teman-teman basuh ini sampai ratusan kali, kemudian di basuhan ke-100 tai anjingnya fisiknya itu baru hilang, maka secara syariat hitungannya masih 1 basuhan. Belum dihitung 7. Baru setelah ini hilang, setelah benda ini hilang ditambah 6 kali basuhan. Jadi sudah memasuki 7 kali basuhan. Nah, salah satu dari 7 kali basuhan itu harus dicampur dengan debu yang telah kami bahas ciri-ciri debunya tadi itu, ya. Debu yang mantep. Bingung kita nyebutnya. Dan tata caranya itu bisa dengan cara air dicampur debu kemudian dibasuh. Atau naruh debu dulu di atas kulitnya atau di atas benda yang terkena najis itu baru dibasuh dengan air. Atau dibasuh dengan air baru diletakkan debu. Terserah dengan cara apapun. Dengan catatan, ingat yang pertama kali harus teman-teman lakukan adalah bersihkan dulu zat-zat najisnya yang ada di atas tempat tadi itu. Entah dengan karton atau dengan tisu kayak atau dengan berbagai macam hal. Agar apa? Salah satu di antara sekian banyak alasannya adalah agar tidak menyebar, agar tidak repot, dan agar memudahkan teman-teman sekalian saat menyucikan najis mughalladhah. Ini sebenarnya masih ada tafsirnya, tapi setidaknya dari bahasan yang sudah saya bahas barusan itu ada gambarannya. Okay? Yang kedua, wal mukhaffafatu tathuru bi rashil ma'i 'alayha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Wal mukhaffafatu, adapun najis mukhaffafah, najis ringan yang kemarin kita sempat bahas tentang kencingnya anak kecil itu, tathuru bisa menjadi suci bi rashil ma'i 'alayha dengan cara memercikkan air di atas najis tadi itu
ma'al ghalabah, di mana najisnya itu harus menyeluruh. Nanti kita akan bahas ya. Wa izalati ainiha. Jadi hal yang disertai hilangnya zat najisnya tadi itu. Sehingga nih, baju teman-teman sekalian di sini, atau sebutlah di bawah. Ada bayi kecil kencing di atas ini, seret gitu. Nah, hal yang pertama kali dilakukan adalah kita hilangkan dulu zat fisik najis tadi itu, berupa kencing yang mungkin ada baunya dan sebagainya. Setelah hilang, maka cukup dengan memercikkan air, di mana percikan air tadi itu harus menyeluruh, walaupun tidak ada aliran air. Inilah yang membedakan antara nas'alullah salamu al-afiyah, antara membasuh dan memercikan air. Makanya para ulama di sini membedakan menjadi tiga. Ada yang disebut sebagai rush. Kita bahas ya. Aduh. Rush. Ada mukatsarah. Mukatsarah. Kemudian ada sayalan. Oke. Rush ini adalah percikan biasa. Atau ini semprotan set itu namanya rush. Rush, percikan. Apakah dengan percikan ini saya rusak loh. Apakah cukup dengan percikan maka najis tadi itu, najis anak kecil tadi itu lantas langsung bisa menjadi suci? Tidak. Karena sang musannif di sini memberikan satu qaid ya. Satu syarat tambahan yaitu ma'al ghalabah, di mana percikannya tadi itu harus menyeluruh seluruh najis. Andai kata najisnya segede ini, maka percikannya tadi itu harus menyeluruh bagian-bagian najis tadi itu. Kemudian ada yang disebut sebagai mukatsarah. Nah, yang dibahas kali ini adalah mukatsarah, yaitu percikan tanpa ada aliran yang ya'um atau yadum ya, yang kemudian meratakan seluruh bagian-bagian najisnya tadi itu. Fahimtum? Kemudian yang terakhir ada namanya sayalan. Nah, sayalan ini nanti najis mutawassithah, yaitu harus ada aliran air. Sehingga ketika ada najis nih, misalnya najis di sini, kemudian teman-teman ambil semprotan, semprotan satu ini masih kurang, seret kurang. Kenapa? Karena belum menyeluruh. Ya, belum menyeluruh tempat daerah najis. Wajib menyeluruh walaupun tidak ada aliran. Kapan ada aliran? Misalnya sudah disemprot 10 kali, 50 kali itu baru ada aliran. Tidak wajib seperti itu. Itu namanya najis mukhaffafah. Oke. Sekarang mutawassithah. Wal mutawassithatu tanqasimu ila qismaini. Adapun najis mutawassithah itu terbagi menjadi dua. Ayo Pak berhenti malunya dulu Pak, ntar. Bagus. Enggak, bapaknya enggak dengar. Bercanda. Mutawassithah terbagi menjadi dua, ya. Apa saja? Yang pertama adalah ainiyah, yaitu najis ainiyah, mutawassithah ainiyah, wa hukmiyah. Najis ainiyah dan hukmiyah. Catat di pikiran teman-teman, catat di buku. Ainiyah, hukmiyah. Lalu mari kita bahas kedua-duanya. Yang pertama, al-ainiyatu, najis ainiyah, allati, yaitu najis yang laha launun warihun wa ta'amun, yaitu najis yang memiliki warna, yang memiliki bau, yang memiliki rasa. Alhamdulillah. Di kitab-kitab lain biasanya ditambah wajirmun, ada fisiknya. Cuman kita masih di Safina, udahlah kita ngikutin apa yang dia mau sama musannif dulu biar teman-teman gak bingung. Oke, jadi najis aini ya, yaitu najis yang masih ada warnanya, masih ada baunya, dan masih ada rasanya. Ya, atau, ini semua atau. Bagaimana caranya kalau semisal najisnya tadi itu memiliki salah satu dari ketiga unsur ini, maka yang harus dilakukan adalah fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka hal yang harus dihilangkan adalah warnanya tadi harus dihilangkan, atau aromanya tadi harus dihilangkan, atau rasanya tadi itu pun harus dihilangkan terlebih dahulu. Kalau baru setelah
fisiknya, rasanya, baunya, aromanya itu semua sudah berhasil dihilangkan, baru kita ngomongin membasuh air. Ada basuhan di sana, ada aliran air di sana. Kemudian wal hukmiyah, ada najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Allati laha la launa wala riha wala ta'ma laha, yaitu najis yang tidak ada warnanya, juga tidak ada aromanya, juga tidak ada rasanya. Maka apa yang harus dilakukan? Yakfika jaryul ma'i 'alaiha, maka diperbolehkan bagi kamu untuk cukuplah bagi kamu untuk mengalirkan air di atas najis hukmiyah. Jadi begini caranya. Sekarang misal anggap aja kucing baru saja selesai kencing di atas benda. Kita bagi benda tadi itu anggap aja menjadi tiga. Pertama di kain, kemudian atau di berbagai macam tempat. Anggaplah di karpet nih. Cara termudahnya untuk mensucikan najis kencing kucing tadi itu, kita lihat. Kita lihat dulu. Sekarang, hukum najis kencing kucing itu masuk ke kategori yang mana dari ketiga level tadi itu? Apa? Mutawassithah. Syarat mutawassithah itu bagaimana? Dihilangkan dulu zat fisik atau zat benda najisnya tadi itu. Zat bendanya meliputi apa? Meliputi rasa, bau, dan aroma. Bagaimana caranya? Dikeringkan terlebih dahulu. Ditunggu sampai kering. Kalau kencing. Kalau ee, dibuang terlebih dahulu, diangkat ee-nya, dibuang, kemudian dibersihkan bagian atas-atasnya dengan apapun itu caranya. Intinya hilangkan rasa, bau, dan aroma. Bisa pakai hair dryer mungkin, biar lebih cepat, biar gak usah nunggu lama. Ya. Setelah itu semua sudah selesai, baru cukup alirkan air satu kali saja, itu sudah cukup. Dialirkan air sekali saja sudah cukup. Gimana caranya? Ya, kalau di karpet mungkin letakkan bak di bawahnya, di bawah karpet, taruh bak, tunggu dulu sampai kering, selesai semuanya, suci. Faham, Tom? Semoga bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Fikih itu mudah, teman-teman. Makanya saya itu suka heran sama orang-orang yang lebay banget ketika berhubungan sama najis. Was-was ini, kayak was-was itu, kayak. Padahal cukup sekali dialirkan begitu saja sudah selesai najisnya. Repot banget. Jadi manusia. Ini najis, ini susah, ini. Belajar fikih makanya. Dengan belajar fikih, teman-teman tahu kan? Semudah itu loh. Kalau teman-teman sebelumnya gak pernah belajar ini, terus tiba-tiba di tengah karpet teman-teman sekarang tuh kejatuhan kencing kucing, apa yang kalian lakukan? Dua, pertama antara teman-teman itu terlalu enteng, jadi cukup dibersihkan, dibuang begitu saja sehingga karpetnya masih menjadi najis. Atau yang kedua, teman-teman terlalu lebay, langsung karpetnya digulung, dibawa ke tukang cuci karpet. Padahal kan bisa aja bersihin sendiri. Biarkan dulu kering, diangkat bendanya, najisnya. Kalau berupa kencing, tinggal dikasih hair dryer dulu sampai hilang aromanya, warnanya, dan sebagainya. Letakkan bak di bawahnya, bersihkan. Nah, sekarang pertanyaan, kalau misal kencingnya itu di atas tanah gimana? Ya, tinggal siram aja. Siram aja air di atasnya. Selesai. Kalau di atas lantai gimana? Hilangkan dulu warna, rasa, kemudian aromanya. Diambil pakai karton kek, atau tisu kek, tunggu sampai kering, dibasuh. Selesai. Semudah itu kan? Mudah. Gak usah dibikin ribet. Fahim, Tom? Oke. Sekarang mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran teman-teman sekalian tentang ini gimana? Tapi tolong, gak usah terlalu overthinking. Tapi kalau semisal, karena tafsil para ulama mengenai ketiga najis ini itu masih lebih panjang. Perincian para ulama itu masih lebih panjang. Kapan dibahas ya? Nanti ya, insya Allah kalau teman-teman sudah naik level di atas Safinatun Najah. Langsung tanya di komen, insya Allah saya bakalan bantu jawab teman-teman sekalian. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam yusab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.